Di episode kali ini tentunya semakin menarik, seru, dan pastinya menegangkan, di mana seketika Lula dan juga Pasha telah menikah, kali ini Priska pun tidak terima dengan semua ini. Akhirnya, Priska pun mendatangi kediaman Dewa dan juga Nana. Di sini mereka pun melabrak Dewa dan juga Nana ya guys, karena Priska tidak terima dengan semua perlakuan dari Pasha. Di sini pun Nana tentu saja tidak terima ketika dirinya dituduh bahwa Lula telah merebut calon suami dari Priska ini.